hari ini kami ada kes yang special sikit. Kes ini ialah chest head transplant, di mana kami gunakan teknik smart FVE untuk harvest di belakang di sini dan menggunakan rambut yang hanya single hair untuk tanam di bahagian chest. Ya, hari ini kita sedang melihat balik patient yang kami buat yang special case, di mana kita ambil daripada belakang harvesting dan tanam di chest. So, inilah sudah 3 bulan peringkat awal progress. Mari kita lihat bersama-sama. Di chest ini memang cabaran untuk seorang doktor sebab corak dia dan direction berubah dari sini ke sini, dan bila center dia menurun seperti sini. So, kita dapat melihat kita sudah berjaya di peringkat awal untuk melihat progres yang memuaskan. Rambut mengikut direction yang cantik, si center pun sudah lebih padat sedikit dan di sini pun sudah mula naik. So, kita akan menunggu lagi dalam 2-3 bulan untuk melihat progres yang lebih baik, dan patient pun amat bagus mengikut peraturan yang seperti mana yang kita bagi kepada dia. Corak di chest ini dari sini ialah anti-clockwise. Rambut ini dia turun macam ni, center dia pergi macam ni, dan sebelah sini mengikut clockwise arah jam. Okey, apakah perasaan anda sekarang di chest? Rambut sudah mula nak naik. Perasaan saya gembira sebab sebelum ni saya memang tak ada bulu dada. Sekarang saya rasa macam lebih kepada puas hati dan sangat baguslah tempat ni. Mari kita lihat bersama-sama.